Masih tentunya masih terkait dengan Sandi, di Yogyakarta ada sebuah museum yang menyimpan tentang sejarah Sandi Indonesia. Museum Sandi ini merupakan satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Di bangunan peninggalan Belanda inilah berbagai jenis sandi yang pernah ada diabadikan untuk diketahui masyarakat luas. Berbagai koleksi replika sandi-sandi kuno juga ditampilkan di sudut-sudut ruangan Museum Sandi. Mulai dari sandi tradisional seperti Kaisar hingga The Sumerians yang merupakan sandi tradisional para prajurit tilik sandi. Seiring berkembangnya zaman, peralatan-peralatan terus dikembangkan menjadi semakin modern dan praktis. Salah satu sandi Morse atau sandi isyarat yang pertama kali adalah sandi model telegraf. Peralatan sandi ini diciptakan pada tahun 1809 dan biasa digunakan oleh para prajurit Hindia Belanda saat menjajah sejumlah negara. Cara kerja sistem sandi ini dengan diketuk sehingga menimbulkan suara tertentu. Di museum yang didirikan Juni tahun 2006 ini, para pengunjung dapat mengetahui secara detail tentang sejarah sandi di Indonesia. Sandi pertama kali dibuat oleh Dr. Rubiono Kertopati, yang merupakan dokter pribadi Presiden Soekarno dan resmi digunakan pada tanggal 4 April 1946. Dr. Rubiono mencipta 10.000 kata sandi atas perintah Menteri Pertahanan RI Amir Syarifuddin. Saat itu, sandi digunakan untuk menyampaikan informasi penting demi menjaga keamanan negara dari penjajahan Belanda. Ya, kalau bicara kita secara pribadi gitu kan, ada ruang terbuka yang akhirnya publik boleh tahu, tapi kan ada hal-hal tertentu yang bersifat privasi yang hanya kalangan tertentu yang boleh tahu. Itu secara pribadi. Nah, dalam skup nasional tentu bicaranya lain lagi. Artinya ada hal-hal tertentu yang memang belum boleh masyarakat ketahui dulu. Tidak hanya kata-kata sandi saja, semua perlengkapan prajurit tilik sandi juga memiliki ciri khas. Antara lain sepeda ontel yang digunakan serta perlengkapan lainnya seperti tas surat. Sejak dibuat untuk pertama kalinya, pemerintah juga telah mendirikan sekolah sandi bernama Sekolah Tinggi Sandi Negara. Berbagai replika tentang sekolah tersebut juga terpampang di Museum Sandi. Sebagai satu-satunya museum persandian yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, diharapkan agar masyarakat bisa lebih menghargai jasa para prajurit sandi yang telah mengantarkan negara Indonesia mengenyam sebuah kemerdekaan. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.